Halo teman-teman, gimana kabar semua? Akhirnya Lulusan Gaming comeback upload video ya. Dan kali ini kita bakalan main game Naruto dari X7 APK Game. Ya, yang jelas kita download APK-nya dulu ya teman-teman. Di sini ada 7 APK, kita download. Kita klik, nanti Lulusan Gaming bakalan taruh linknya di deskripsi ya. Karena Lulusan Gaming udah download, jadi kita batal teman-teman. Tinggal klik download. Nah, nanti untuk nama gamenya, teman-teman salin di sini ya tulisannya, kita salin dulu deh. Kita salin. Lalu kita masuk ke 7 APK-nya dulu. Oke, kita agree dan enter. Nanti kita perlu daftarin akun ya teman-teman pakai email. Jadi gampang banget kok daftarinya. Nggak perlu pakai ID China ya. Kita klik regionnya. Di sini Indonesia ya, jelas ya. Untuk negara, dan kita masuk ke My Game ya teman-teman, di sini pojok kanan bawah, lalu kita masuk ke sini. Nah, oke, yang ini ya teman-teman, not login, kita klik bagian ini atas kucing, dan di sini kita tinggal masukin email. Karena Lulusan Gaming udah login, jadi kita ke, oke, kita read dulu, pakai Lulusan Gaming ya. Kita coba Lulusan Gaming, lalu get captcha. Cara mendapatkan captcha ini kita cek ke bagian spam email. Nah, ini ya teman-teman, kita masuk ke email. Lalu kita lihat angkanya 372454. Oke, yang ini kita salin. Dan ini kita sudah sukses ya untuk login. Langkah berikutnya, teman-teman wajib ganti password atau bikin password. Masuk ke setting, security dan juga binding ya teman-teman. Password, lalu di sini login password. Nah, karena Lulusan Gaming udah bikin password, jadi ini nggak perlu ya. Kalau misalnya belum bikin password gimana bang? Coba aja ya di sini contohnya. Asal ya, nah ini diulang teman-teman, disamain. Oke, nanti baru klik. Jadi seperti itu, kita coba download ya teman-teman untuk aplikasi Naruto-nya. Tadi kan kita udah nyalin tuh nama gamenya, tinggal masuk ke sini search, lalu kita tempel paste. Oh salah ya, tadi kita, nah kita lihat search history deh. Kosong teman-teman. Oke, tunggu sebentar, kita paste lagi. Kita copy paste di sini. Mana nih? Nggak muncul. Copy pastenya nggak muncul, cuy. Nah, tunggu sebentar. Ya, ini udah muncul teman-teman, tinggal download. Download, karena Lulusan Gaming udah download ya, jadi tinggal klik open. Oke, kita langsung masuk ke gameplaynya teman-teman. Ya, akhirnya kita main game Naruto yang ramah F2P ya. Kalau di 7 APK itu serius ada gift code juga, dan ini nggak usah khawatir teman-teman, karena kita bisa translate pakai APK ini. Caranya gimana bang? Nah, sebentar ya. Ini cara loginnya ya teman-teman, X7 APK. Di sini masukin email Lulusan Gaming sesuai email yang kita input tadi ya, atau daftarin, dan passwordnya ya teman-teman. Oke, berhasil, dan kita klik, kita close. Gampang banget kah teman-teman? Terus kalau misalnya kerepotan, di sini bahasanya bahasa China, ini gampang kok. Nah, di sini ada translate teman-teman, speed up, auto tool dan lain-lain ya, kita klik. Bahkan ada auto clicker loh, gila, mantep banget serius. Chinese ke English ya, misalnya kita coba. Nah, ini tinggal translate teman-teman, mana nih? Kita coba ya, di sini translate, klik. Nah, kita, nah ini ya teman-teman. Ini Chinese ke English, kita klik. Wah, mempermudah banget ya teman-teman.
Jadi ini APK lengkap banget, serius. Kita close dulu ya. Oke, kita masuk ke server paling baru dan ini kita pelanin suaranya karena takutnya kena hak cipta, teman-teman. Server 53 paling baru loh. Salah masuk nih. Enggak apa-apa deh. Karena ini lulusan gaming juga pengen nyoba dulu ya. Oke, kita claim Naruto. Ini seru nih, teman-teman. Game turn based. Oke. Animasinya juga lumayan ya. Ini pernah kita mainin ya untuk versi Inggrisnya, teman-teman. Tapi di sini versi yang China harusnya jauh lebih ramah sih. Dan cara klaim gift code juga di sini ada ya, lulusan gaming belum nyoba-nyoba. Auto tool kalau nggak salah, agak lupa teman-teman. Poin nanti kita bakalan bahas ya untuk ini auto clicker, enak banget serius. Bisa pakai auto clicker dan ada tutorialnya. Oke, dan ada speed up teman-teman. Nah, ini nih. Kita coba ya kali 10. Wah. Cepet banget tuh farmingnya. Enak sih serius. Kalau ada mempercepat ini paling enak. Jadi kita nggak perlu capek-capek buat ini farming ya teman-teman. Apalagi kalau yang seneng reroll. Ini mempermudah banget serius. Tuh enak banget kan. Kita masuk dan udah pokoknya enak nih. Game yang lainnya juga sama ya. Bisa ya teman-teman. Pakai 7 APK. Kita close dulu. Pengen lihat gacanya nih. Oke. Spawnnya cepet ini. Farmingnya. Nice ya. Karena memang game turn based ini butuh banget ya untuk APK mempercepat farming. Yang penting kan kita bisa ngumpulin resource banyak nih cepet. Dan juga gacha. Gachanya di mana ya coy? Nah ini apa nih? Ini login. Oke, dapat tiket. Dan kita lihat. Ini daily login juga. Ini login juga. Lalu eventnya ini belum muncul ya. Harus level berapa sih? Oke, ini masih VIP 0 teman-teman. Dan kita lanjut dulu aja. Kage Bunshin. Oke, ini gacanya nih. Satu kali doang nih. Dapat siapa? Sakura kayaknya. Oh, enggak ternyata. Ungu dapatnya, teman-teman. Bisa gacha lagi. Setelah ini kita gacha satu kali lagi, teman-teman. Loh, udah loh. Ini karena terlalu cepat sih. Loh, jangan pakai apa gimana? Ini maksudnya gimana nih? Ini karena terlalu cepat, teman-teman. Tuh. Ya kan, terlalu cepat. Jadi botnya bingung. Oke, kita cepetin lagi. Kalau udah farming gini enak cepetin. Tapi kalau masih tutorial, kadang ngebug. Ini juga nggak bisa diklik nih. Oke, ini reward dan ini apalagi ninja upgrade. Masih belum selesai untuk tutorialnya. Oh, Sasuke jadi raksasa coy. Lama banget ya ini ya, kita play aja. Biar cepet. Nice. Oke, masih belum juga. Kumpulin idol. Dapat ingot. Dan ini. Oke. Kita masuk ke sini. Dan kita gas.
Game yang pakai bahasa Inggris juga ada, teman-teman. Jadi nggak melulu di sini bahasanya Cina ya untuk 7 APK. Banyak juga kok yang udah bahasa Inggris. Kalau bahasa Cina pun kita bisa pakai translate di APK-nya. Oke, kita pakai Naruto. Ini pasti perintahnya terlalu cepat nih. Kita jangan play dulu ya. Nah, ini baru di play. Oke, ini kameranya ya? Oh enggak, animasinya kah? Animasinya jangan di syuting kayaknya. Transcan, berubah bintang ya? Oke. Karena nih kita pengen gacha, masih belum juga selesai tutorialnya. Oke, top up. Oh ini gratis dapat Jiraya. Enggak ya? First top up teman-teman, dapat Jiraya nih. Angpau, angpau, dapat 30 kali gacha berarti teman-teman. Nice banget nih. Oke, kita bakalan coba gacha-gacha. Apakah gampang nih dapetin char bagus? Farmingnya sih enak nih. Wah, ingotnya banyak banget tuh. Tapi kayaknya gachanya nggak pakai ingot ya. Oke, ini kita beli aja. Ambil lalu, oh terlalu cepet tuh. Ini apaan? Nice. Oh ini top up coy. Sorry, dan dapat lagi. Kita bakalan gacha beberapa kali, 40, wah 50 kali teman-teman. Rerollnya cepet dan kita langsung gaskan. Kayaknya lebih ya, 50 kali lebih nih. Oke, gacha yang pertama dan kita lihat untuk red up-nya. Dapat, ternyata ini paling mentok yang ungu ya teman-teman. Masih yang ungu tapi hero-nya udah banyak loh. Oke, wah banyak banget nih. Yang bagus yang mana nih? Wah, keren ya. Oke, semoga wangi. Gacha yang pertama. Ini harusnya jangan yang dicepetin. Wow, terlalu cepet. Speed up-nya kita di cancel dulu ya. Ya. Ayo dong, dapat Sasuke. Naruto. Ige. Ini nggak ada suaranya, memang kurang asik sih sebenarnya. Ya, ternyata ampas teman-teman. Kalau ada warna kuningnya kayaknya wangi ya. Nah, itu kuning satu tuh. Wah, oh, putih semua. Gila nggak? Ampas berarti. Naruto PHP coy. Yang penting itu cahayanya ya. Tak kira itu kuning loh. Cahaya di sini nah, ini yang penting. Oke, dapat ungu satu. Tier tertinggi itu ungu, teman-teman. Jadi udah bagus dapat ungu. Nice dan oke, lumayan yang penting char ungu itu udah oke lah ya. Meskipun belum ada char favorit kita. Bukan Luffy ya, yang jelas. Di sini beda anime, teman-teman. Putih semua. Jadi dapat dua ungu, ini udah lumayan dan kita pakai gem nggak bisa ya? Di sini pakai apa sih? Kayaknya kan kita ada 9800. Kenapa nggak bisa? Oh ini khusus top up kah? Yang khusus top up mungkin. Ini dapat saatnya siapa nih? Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita coba gacha satuan atau kita lihat barangkali ada tiket lagi tuh kan. Dapat tiket lagi teman-teman. Oke, di sini kita disuruh apa ini? Gacha satuan kali ya. Ini barangkali wangi. Ternyata enggak. Sepertinya jauh lebih sulit nih satuan. Kayak gak dapet-dapet ya.
Ini juga nggak bisa. Satuan pakai ini pun nggak bisa. Mana nih, kita suruh ngapain? Loh, loh, loh. Alasan kita nggak nyepetin ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja ya video kali ini. Thank you yang sudah nonton. Next kita bakalan nyari game lainnya dari 7APK, teman-teman. Akhir kata untuk menghemat kota, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, teman-teman semua.